Halo, kawan lamban. Nah, ini kita mau cerita salah satu mobil favorit laki-laki adalah Jeep Wrangler. Nah, Jeep Wrangler ini ada JL, itu ada dua macam secara dimensi, yaitu pendek, short, sama yang long, 4 pintu sama 2 pintu. Bedanya apa? Bedanya adalah di luar teknis ya. Kalau yang sudah next level, pasti senangnya Jeep ya 2 pintu gitu kan. Nah, tapi untuk keluarga nggak bisa, repot, makanya yang keluarga pakainya yang 4 pintu. Oke, ini adalah salah satu Jeep yang rencana dipakai untuk daily activity Pak Yusak dari Surabaya. Beliau itu sebenarnya punya mobil ratusan karena pedagang mobil, tapi memilih Jeep Wrangler JL 2 pintu untuk dipakai daily activity. Ya, untuk ke rumah, ke kantor, kemana-mana, ke area Surabaya gitu kan. Nah, tapi setelah dia beli, dia komplain. Beliau komplain bahwa kok suspensinya nggak enak ya gitu kan. Apalagi setelah diganti ban yang ukurannya digedein. Jadi 285, 75, ring 17 atau sekitar 33,4 inch. Jadi rasanya mobilnya kok jadi ora enak. Memang JL ini secara basic sebenarnya jauh lebih enak daripada JK. Tetapi memang ya namanya Jeep itu selalunya adalah begitu keluar dari dealer semua standar. Tapi disiapkan opsional atau aftermarket part, silahkan upgrade sendiri. Makanya ya bisa jadi dibilang salah satu mobil yang bisa buat mainan lah. Cuman konsentrasi kita sekarang adalah bagaimana membuat Jeep Wrangler JL ini suspensinya jauh lebih enak daripada standar. Nah, beliau pasrah ke kita, tolong bikinkan yang nyaman, yang reasonable secara harga dan sesuai kebutuhan kita, saya. Kebutuhannya adalah hanya dipakai untuk kota-kota, bahkan sesekali luar kota tol gitu kan. Dengan ban yang ukuran sekian, bumper udah aku bawain, tinggal Mas tolong atur. Saya nggak mau lebih tinggi dari standar, jadi liftnya harus nol. Kenapa? Karena takut dikomplain sama istri, karena kan beliau sudah masa menikmati keluarga, jadi kemana-mana sama ibu negara. Nah, oke Pak, kita akan tawarkan yang pertama adalah upgrade suspension. Awalnya beliau bawain shockbreaker Fox copotannya JT. Nah, Fox copotannya JT ini kalau dipasang di JL pasti keras, wis. Keras, tidak bisa di revolving, tidak bisa di tuning. Apalagi JL yang 2 pintu, nggak bisa ini Pak, pasti nggak bakal enak. Terus akhirnya ya kita saranin udahlah, dengan budget yang cukup, nggak terlalu mahal tapi cukup dengan kebutuhan Bapak, kita saranin pakai Ome BP51 karena ada rebound compression, terus kita tuning, bisa tuning. Akhirnya kita saranin pakai itu, harganya nggak terlalu mahal, nggak sampai dengan berapa sih harganya Ome BP51? Berapa sih, sekitar 36 34 gitu kan, sekitar segituan. Jadi sangat reasonable lah, dengan fitur yang sudah punya rebound sama compression dengan body 2,5 in, itu udah sangat cukup untuk dipakai hari-hari. Nah, sama kalau untuk mengurangi mobilnya goyang-goyang, kita upgrade arm setnya pakai Teraflex yang Alpine. Nah ini, jadi Teraflex ada berbagai macam tipe. Kalau untuk daily use yang low maintenance, pakai yang Alpine. Di setup, testernya juga di setup lagi ke 5 derajat, jadi mobilnya sudah anteng. Nah, untuk mendukung lebih nyaman lagi, shockbreaker pun buka upgrade pada Falcon yang adjustable. Jadi upgrade-nya hanya shockbreaker sekitar 35 jutaan, arm set sekitar 28 jutaan sama shockbreaker steer. Shockbreaker steer ini nggak boleh yang nggak bagus karena memang kita butuh feel berkendara yang enak. Ini pakai Falcon atau Fox atau King Shock atau macam-macam ya, pokoknya yang teknologinya nitrogen dan bisa di-style. Itu sekitar 7 jutaan kurang lebih. Nah, dengan upgrade itu aja udah pasti langsung enak mobilnya. Nah, satu lagi masalah JL yang perlu diketahui adalah TPMS-nya JL itu minimal kurang lebih 2,2 bar atau 31-32 PSI. Nah, di saat dikasih, 33 PSI. Kalau di saat dikasih ban BFG gini atau ban yang lebih gede lagi, itu nggak mungkin kita pasang tekanan ban kok 34 gitu kan, nggak mungkin. Kalau nggak begitu, TPMS-nya nyala. Nah, maka dari itu, kita harus reflash atau kita harus reprogram
TPMS supaya kita bisa setting tekanan ban itu di 28, 29, 30 gitu kan, supaya nyaman. Karena kalau ban ini terlalu tinggi terpressure-nya itu licin apalagi saat hujan dan memang kurang nyaman gitu. Makanya ini juga kita scan pakai G-scan, kita setup bahwa TPMS-nya di disable, jadi sekarang klasternya tidak nyala walaupun pressure-nya kita setup di 28 atau 29. Nah paling pas untuk ukuran ban 34 gini, dua pintu ya, itu di 28 PSI menurut saya. Satu, lebih nyaman, yang kedua lebih grip, artinya lebih aman gitu. Oke, jadi kita konsennya di situ, terus beliau juga ngirim borla catback, kita pasang. Bumpernya udah pasang dari sana seperti ini, kita hanya nambah winch, winch udah kita pasang, kita setup ulang suspensinya dengan penambahan-penambahan bobot ini, udah sangat puas. Nah, satu lagi, supaya tidak dimarahi istri, kita pasang AMP electric full step. Kita saranin pakai merek Amerika, AMP, supaya ya awet dan kuat gitu. Dan paling aman adalah gripnya luas, jadi AMP Reset ini punya grip itu lebar. Kalau merek-merek lain kadang-kadang ada yang tipis. Oh, kalau yang tipis apakah jelek? Enggak, sesuai kebutuhan. Kalau kita off-road, kita bisa pakai yang keluarnya tipis, karena kalau dipakai off-road benturannya jadi aman gitu. Tapi kalau dipakai untuk kebutuhan ibu negara, masalah. Kalau pakai high heel bisa nggak bisa naik gitu loh. Makanya kita saranin pakai yang AMP. Nah, AMP ini awalnya punyanya JL 4 pintu. Tapi kita shorten, kita pasang bracket baru supaya bisa dipasang di dua door gitu. Nah, itulah cerita mobil ini. Nah, yang menarik lagi, beliau ini adalah pemilik showroom Anugrah Motor di Surabaya, showroom mobil bekas. Teman-teman area Jawa Timur, Surabaya, kalau pengen beli mobil bekas boleh hubungi ke Anugrah Motor, karena di situ yang punya, ownernya itu anak komunitas, anak-anak Jeep, jadi nggak bakal nggak tanggung jawab.